Weh, kenceng guys, weh. Weh, aku kan lagi ngincar si Windy ya guys ya. Aku kan ngincar si Windy ya guys ya. Bakalan makin cinta ya si Windy sama kita ya guys ya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Blue God, lebih tepatnya Ricky Blue God ya. Oke, jadi kita bakalan mencoba bikin konten ya guys ya. Dan kita bakalan bikin konten apa? Kita bakalan bikin konten top up game yang lagi aku candu ya guys ya. Aku jadi lagi candu sama game yang namanya Chitampi Stories ya guys ya. Aku juga udah live streaming sampai 3 kali gitu ya guys ya. Iya benar 3 kali di channel ini gitu kan. Dan aku bakalan mencoba untuk mensupport game ini dengan cara aku top up gitu ya guys ya. Jadi guys, jadi game ini itu ada ADS-nya itu ya, atau iklan gitu ya guys ya. Jadi kita harus beli itu kalau mau game ini tanpa iklan itu, kalau misalnya sepanjang gameplaynya itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita nggak beli no ADS-nya ini, bakalan muncul iklan yang sangat annoying gitu ya guys. Akan mengganggu kita saat bermain gitu ya, saat di gameplaynya itu ya guys ya. Oke. Jadi belinya itu 14.000 kalau kalian mau ngilangin iklannya doang gitu ya guys ya. Kalau mau beli iklannya doang 14.000. Oke. Jadi aku coba lewat dulu dan mungkin aku bakalan mainin gitu ya guys ya. Untuk satu hari. Ini hari Kamis di minggu yang kelima gitu ya guys ya. Aku jadi udah punya baju flanel dan aku juga udah bisa kerja. Udah bisa kerja jadi guru honorer gitu ya guys ya, dengan gaji yang lumayan mantap jiwa gitu ya guys ya. Oke. Dan di sini juga ada fitur yang namanya jual instan ya guys ya. Jadi kita setiap hari itu bisa mulung dan di sini ada fitur jual instan ya. Nah, kalau kalian mau beli jual instan ini kita harus membayar 42.000 ya guys ya. Nah, ini ya. 42.000 guys ya. Kita harus mengeluarkan uang 42.000. Aku kira ini bundlenya 42.000 loh ya guys ya, ternyata bukan ya. Ternyata ini cuma untuk beli jual instan ya guys ya. Jadi jual instan ini apa? Jadi ini kalau misalnya kita lagi mulung gitu ya guys ya. Lagi mulung kayak gini misalnya ya guys ya. Ngambil yang ini nih lagi di sampah-sampah nih. Jadi kita keluar dulu ya. Kita bakalan keluar dulu. Set. Nah, biasanya ini kan ada sampah-sampah nih, misalnya kita pulung-pulung nih guys ya, dan kita bakalan jual ke Pak Tatang gitu ya guys ya. Nah. Jadi kita nggak perlu jual ke Pak Tatang guys. Jadi instan sesuai judulnya ya, jual instan ya. Jadi kita bakalan jual ke sini lah, mungkin di drag mungkin ya guys ya. Dan kita bakalan coba itu ya guys ya. Oke. Jadi kita bakalan coba itu dan kita bakalan di sini beli yang ini aja ya guys ya. Dan kita di sini bakalan coba beli bundle ya guys ya. Di sini udah disediakan bundle ya guys ya. Bundle pertama itu bisa jual cepat. Yang ini yang aku maksud jual instan gitu ya guys ya. Semua tujuan ojek online. Nah, ini yang belum aku bahas ya guys ya. Tujuan ojek online ya guys ya. Jadi keuntungan kita mentop up itu, kita bisa nah ini semuanya kebuka ya guys ya. Jadi kita nggak perlu jalan kaki misalnya. Misalnya kita mau ke area 3 nih, kita lagi di area 1 ya guys ya. Kita lagi di area 1 nih ya guys ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ke area 3 kan harus ke sini. Nah. Jadi kita harus jalan kaki gitu loh guys. Kita mau ke area 4 gitu kan ya. Waduh, pegel gitu kan jalan kaki ya guys ya. Sama kayak kehidupan sehari-hari kan kita sangat membutuhkan yang namanya aplikasi. Oh gini ya, ojek online gitu ya guys ya. Nah, jadi aku bakalan mensupport game ini dengan cara membeli gitu loh bundlenya gitu guys ya. Aku nggak bakalan nanggung-nanggung, aku bakalan beli bundle walaupun beli bundle yang paling murah gitu ya guys ya. Oke, tapi aku setidaknya aku mensupport game ini gitu ya guys ya. Nah, ini kan capek gitu ya guys ya, kita ke area 3. Oh my god, sangat melelahkan gitu ya guys ya. Nah, mau ke area 4 nih, nah jalan kaki guys ya. Nah, waduh, tuh ada mbak-mbak ngegosip ya nih guys. Aduh, parah, pagi-pagi ngegosip ya, bukannya kerja gitu ya guys ya. Nah, jadi kalau aku main tuh biasanya aku jalan kaki guys ya. Di live 3 live streaming pertama aku jalan kaki. Dan misalnya kalau pengen ke rumah baru aku bisa ya guys ya. Wih, ada yang sarah guys. Ah, ampun. Nah, kita balik lagi ke rumah ke Pak Tatang deh ya guys ya. Nah, Pak Tatang ini katanya penting banget gitu ya. Kata viewer aku katanya penting banget dan sangat bakalan berkontribusi sama kehidupan kita di mendatang gitu ya guys ya. Kita sangat membutuhkan Pak Tatang gitu ya guys ya. Kayak pancing nih modelnya nih ya guys ya. Nah, jadi gitu ya guys ya. Dan ini juga nanti katanya bakalan berpengaruh nih si Pak Seno ya. Mbah Sen, kok Pak Seno ya. Mbah Sen ya. Iya, aku dapat bayam, Mas.
Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Kita di sini udah bisa jadi guru honorer dan di sini aku bakalan langsung aja men-top up gitu ya guys ya. Nah, aku bakalan beli bundle yang satu ya guys ya. Oke, yang seperti yang aku bilang tadi, aku bakalan beli bundle yang paling murah. Di sini harganya 70.000 ya guys ya. Di sini dicoret ya guys ya. 126.000-nya dicoret lagi diskon gitu ya guys ya. Nah, kenapa aku nggak beli bundle 2, bundle 3 gitu ya? Bukan karena mahal gitu juga sih ya guys ya. Tapi sepeda motor kayaknya udah cukup ya guys ya. Di bundle 2 itu keuntungannya cuma satu guys menurut aku ya. Cuma dapat jetpack ya. Kostum robot sama yang ini kayak aku nggak tertarik gitu ya guys ya. Dan aku juga nggak tahu ini bakalan work. Akankah membuat dampak bagus ke gameplay kita untuk memakai kostum robot, aku nggak tahu ya guys ya. Dan di bundle 3 itu menang di bagian kostum aja gitu ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri sini ada kostum pocong, kostum robot. Aku pikir-pikir buat apa gitu ya. Online save ini maksudnya langsung otomatis gitu ya ke save ya apa gimana, nggak tahu aku ya guys ya. Yang pasti aku bakalan beli bundle yang pertama aja ya guys ya. Jadi aku bakalan skip ketika aku udah top up ya guys ya. Di sini sih tertera saldo aku 43.000 ya guys ya. Gak tau ini benar apa enggak ya guys ya. Ini kalau misalnya benar aku bisa top up yang ke bundle yang kedua ya guys ya. Aku bakalan top up 2 Google Play yang 50.000 ya guys ya. Aku bakalan top up ya guys ya. Oke, aku bakalan cut sampai aku mengisi saldo aku ya guys ya. Oke. Oke, jadi aku sudah top up saldo Google Play aku menjadi 122.000 ya. Ternyata ngebug gitu tadi yang 42.000 itu yang ngebug gaming gitu ya guys ya. Jadi aku punya saldo masih 2.000 gitu ya guys ya. Saldo aku 2.000 dan kita coba langsung aja di sini kita bayar dengan saldo Google Play, apakah cukup? Harusnya cukup ya. Fast selling all online 70.000, kita langsung aja beli gitu kan, gaskan. Oke, okay. Gua bakalan cut nih ya, masukin kata sandi nih ya. Oke, okay. Transaksi berhasil ya guys ya. Oke, okay. Sisa berapa nih ya guys ya? Aku pengen lihat pajaknya berapa gitu ya guys ya. Alright, di mana aku bisa ngeliat sepeda motor? Oh my god. Oh, drag mana nih bos? Oke, sepeda motor, pakai sepeda motor. Gimana caranya guys? Sepeda motor gimana caranya guys? Aku dapat sepeda motor. Oke, ini yang bakal aku dapat ya. Oh, ini langsung jual. Instan banget guys, gampang banget jadinya aku ya guys ya. Tinggal aku dapat ya guys ya, dapat gitu kan. Aku enggak perlu tas nih bos, langsung jual bos ya. Nah, mantap jiwa guys ya. Dapat sendok. Tinggal jual ya. Ih, bisa masuk ke kuburan. Nah, jual gaming tuh. Kayaknya nggak perlu tas aku sih ya. Tapi perlu. Nanti kita bakalan upgrade kalau misalnya kita udah dewa gitu ya. Dapat sendok lagi, jual gitu kan. Nah, mantap kali fitur jual instan ini ya guys ya. Motor gimana bos? Motor. Tadi katanya no ADS ya. Keunggulannya cuma itu aja ya. Kalian bisa jual instan dan ya, kita bakalan coba yang di bagian ini ya dulu ya. Iya. Kita tinggal ke Joystea gitu ya guys ya. Gampang banget ya guys ya. Udah di Joystea ya guys ya. Sangat-sangat instan ya guys ya. Oke, aku sangat mensupport ya. Tap tombol kendaraan di kanan gitu ya. Oke. Wah, pakai motor gini guys. Wah. Kenceng gaming. Jadi kalau gini kalau pakai motor ya guys ya. Kenceng guys. Aku kan lagi ngincar si Windy ya guys ya. Nah, bentar. Aku kan ngincar si Windy ya guys ya. Bakalan makin cinta ya si Windy sama kita ya guys ya. Gila guys, pakai motor. Mana? Windy di mana nih? Oh, di Omega Mart. Oh, gas. Di mana? Oh, di area 3 ya. Oke, kita bakalan cicipi dulu nih motornya nih. Ngeng. Minggir, Titin. Mantap. Mana Omega Mart nih, woi? Omega Mart mana, woi? Awas, woi. Bisa nabrak nih. Ke area 2 aku, guys. Waduh. Terlalu kencang, guys. Oke, ke area 4. Omega Mart. Mana Omega Mart, woi? Mau ketemu Windy, woi. Woi. Nah, ini guys. Omega Mart mana, woi? Pusing aku. Loh.
Wah, di area 3 lupa. Ada 3, Bos. Ya. Pakai motor gaming, Bos. Ah, tapi gampang sih, enggak perlu motor sih. Kita udah bisa teleport, Bro, gitu ya. Buat apa gitu ya? Kita udah Gojek. Nah, ini, Bos. Oke, udah mode jalan ya. Wih, mantap sekali, guys. Masuk ketemu Eneng Windy tersayang gitu ya. Apa kabar? Ngobrol-ngobrol. Ih, thank you loh. Kita kasih apa? Kita kasih Ponari Sweat ya. Ponari Sweat. Aku suka nih, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, jadi videonya gitu aja ya, guys ya. Oke, jadi aku men-top up dan semua fiturnya sudah mantap jiwa ya, guys ya. Sudah aku dapatkan fitur-fiturnya, guys ya. Jadi kita bakalan ke bioskop, ke klinik gampang gitu ya, guys ya. Ke distro, warnet, toko sepeda, abu gosok, Franklin Fried Chicken, MR Ronald, gampang nih, toko buku gitu ya, guys ya. Toko bangunin, masjid, gereja gitu ya, gampang ya. Oke, jadi videonya sampai di sini aja. Aku men-top up gini ya, guys ya. Waduh, udah siang hari nih, guys. Jadi aku men-top up gitu ya, guys ya. Men-top up supaya kita bisa gampang nanti live streaming ke kemanapun. Dan kita sudah punya motor gitu ya, guys ya. Ini dia motor kita. Ngeng, tanpa helm, mantap jiwa. Ntar kena tilang nih ya, guys ya. Oke, jadi videonya sampai sini aja. Dan aku sudah pamer tuh yang motor baru aku ya, guys ya. Mantap jiwa tuh ya, kak. Nah, mantap juga ya. Bagi kalian yang main Citampi Stories dan misalnya pengen top up kayak aku, silahkan aja top up, guys ya. Sangat mantap jiwa ya, guys ya. Kalian mensupport gamenya gitu ya, guys ya. Beli mungkin kalian bisa beli bundlenya atau enggak. Kalian cuma mau beli jual instannya aja boleh gitu ya, 42.000 doang. Dan beli no ADS-nya ya. Kalau no ADS-nya tuh kita nggak bakalan iklan lagi kan. Oke, jadi gitu deh guys ya. Oke, videonya sampai sini aja. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka video seperti ini ya, guys ya. Oke, dan kedepannya aku bakalan live streaming sih tampil lagi setelah konten ini diupload gitu ya. Jangan lupa untuk sekali lagi untuk like, comment, subscribe guys, karena kita akan menuju 100.000 subscriber. Mudah-mudahan tahun ini kita bakalan menuju 100.000 subscriber ya, guys ya. Oke, sampai jumpa di videonya. All creative guys. Bye bye.